Morgen. Morgen. Nah, di video kali ini, kemana si Nyonya ya? Mana ya Nyonya Belanda? Jadi ceritanya Nyonya itu lagi stomach ache sama apa? Catch a cold ya. Masuk angin, guys. Oh no. Nah, jadi tadi tuh kita ke kantor imigrasi. Apa itu? Mau perpanjang paspor yang udah habis masa berlakunya. Kurang lebih itu habisnya Nyonya itu 8 bulan lagi lah ya. 8 bulan lagi ya. Nah, tapi kan sekarang lagi COVID, jadi mungkin diperpanjang lebih cepat biar nanti saat udah boleh terbang udah tinggal langsung ke sana ya. Betul. Apa aja tuh? Pertama sih biasa ya, protokol kesehatan. Protokol ya. Ada tempat cuci tangan tadi ya. Ada tempat cuci tangan, sabun, cuci tangan, terus cek suhu. Terus pastinya perlihatkan si barcode antrian ya, guys, yang di aplikasi. Antrian paspor itu ya. Nah, kebetulan tuh Nyonya upgrade, guys. Tadi itu dari KTP. Paspor apa? Paspor yang biasa ke paspor elektronik. Itu bedanya apa sih? Kalau misalnya paspor elektronik sih, sepengetahuan aku ya, ada negara tertentu yang tidak perlu pakai visa. Oh iya, kayak Jepang ya kalau nggak salah ya, paspor elektronik. Jeju juga kalau nggak salah. Jeju mau berapa? Terus bedanya tuh harganya, guys. Kalau paspor yang biasa yang 48 halaman itu di 350.000. Kalau e-paspor tuh berapa? 650 ya, 650.000. Terus kalau misalnya e-paspor itu lebih cepat nanti antriannya. Oh iya, ada karena chip bisa chip kan? Ya, jadi tinggal ya beda sama yang barcode kan. Kan kalau yang paspor biasa, wah antriannya lama. Kalau e-paspor bisa lebih cepat ya. Lebih cepat proses. Oke, guys. Mending bikin e-paspor tuh yang belum bikin paspor. Terus oh, salah terus bikin paspor, guys. Ini kita ada video, nanti tampilin ya di deskripsi di bawah, itu cara bikin paspor sama visa, boleh ditonton. Nah, untuk perpanjang paspor sih biasa ya. Tadi tuh. Fotokopi KTP, fotokopi paspor. Fotokopi paspor. Paspor yang lama, oh masterai juga. Terus surat nikah tadi kan kayaknya udah nikah ya? Ditanyain ya. Surat pernyataan ada di kasur pengantar. Oh iya 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 iya. Ya. Ya, gitu. Ngek. Terserah. Lu tadi surat nikah disuruh tunjukin. Emang dikasih itu surat nikah? Hah? Surat nikah disuruh tunjukin? Enggak, kalau misalkan kan tujuannya mau apa? Oh, guys. Jadi surat nikah itu tujuannya buat apa? Misalkan kesananya karena ada suami yang di negara bersangkutan. Jadi kondisional aja sih. Kondisional, ditanya kan misalnya kita keluar negeri dalam rangka apa? Terus harus ada, misalkan kalau kita travelnya sendiri, ya nggak perlu. Karena memang kita sendiri, kecuali dari kantor. Nah, suka ditanyain sama si imigrasi, apalagi bergerombol ya, mau kemana, itu kan se-Indonesia segerombol. Paling siap-siap aja sih. Ya, suratnya mau kemana. Apalagi? Udah itu. Nah, untuk bayarnya gimana tuh? Bayarnya bisa di pos atau di bank langsung. Kantor pos atau kantor bank yang ditunjuk ya, guys. Ada beberapa juga bank yang memang gak menerima. Kalau yang gak menerima ya cari bank yang menerima. Untuk lebih lanjutnya pembayaran bisa dilihat di yang video kita. Video sebelumnya, guys. Buat paspor. Ya, betul. Oke, guys. Tadi itu hari Jumat. Tanggal berapa tuh? 24 Juli. Nah, itu kita kepotong sama istirahat Jumat. Jadi, menurut aku sih ya itu tadi untung-untungan ya. Dapatnya di hari apa antriannya. Kalau mau kosong di hari Jumat ya nggak apa-apa. Cuma itu tadi kalau mendekati hari istirahat pasti mereka istirahat dulu. Ya iyalah. Jadi dan lebih lama sih jadinya kita. Kalau mau nunggu lama nunggu berarti ya di hari Jumat kita mau istirahat. Kalau bisa ambil waktu yang gak mepet banget istirahat. Ya, jadi misalkan yang pagi atau enggak yang habis Jumatan. Nah, untuk paspor itu enggak kayak KTP, guys. Misalkan kita orang Bandung harus di Bandung enggak. Jadi si paspor itu bisa diperpanjang di kantor imigrasi terdekat asalkan itu tadi si barcode-nya dapatnya di kantor yang bersangkutan gitu. Antriannya pilih. Jadi enggak harus di negara, di daerah dulu bikin di mana enggak. Oh iya, kalau saya juga dulu kan saya KTP ya. Bandung. KTP Bandung. Tapi buat e-paspor di Jakarta. Jakarta Pusat tuh yang kan. Antrian di Bandung penuh banget. Oh, itu guys. Nah, itu juga saran dari kita ya, misalkan kalau kalian nih ngebet banget pengen cepet-cepet keluar negeri, terus misalkan kantor imigrasi di daerah kalian itu penuh, bisa cari ya
sambil jalan-jalan lah ke daerah-daerah sekitar atau keluar kota gitu. Mensiasatinya ya guys. Gitu guys, video kita kali ini mohon maaf sekali lagi Nyonya Belandenya lagi. Jadi nggak jadi unwell gitu lah, hampir ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa share, subscribe, comment, dan like. Ya, terima kasih udah nonton. See you in the video.